Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah kerana dapat lagi bersama-sama. Kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan fiqh. Dan hari ini sepatutnya kita masuk pada kitab Sa'id dan juga apa Wadzabaih. Perburuan atau memburu dan juga penyembelihan. Perburuan dan penyembelihan. Memburu dan menyembelih. Ha, itu termasuk makanan sebenarnya tu. Cuma apa kita ada tertinggal satu dua tajuk dua tajuk berkaitan dengan tajuk kitabul jihad itu. Itu berkenaan dengan hudnah dan juga berkenaan dengan tajuk aman. Okey. Zimmah tu kita pasal masalah jizyah kita dah ambil, kita dah bincangkan jizyah. Tapi kita tak ambil itu berkenaan dengan hudnah, perdamaian dengan orang bukan Islam ataupun musuh. Baik. Kita terpaksa ambil dari buku luar. Dia kata Al-Mas'alatul Ula berkenaan dengan, dia kata Al-Babu Thalith, bab yang ketiga, Fil Hudnati Wadzimmati Wal Amani Wafihi Masail. Bab yang ketiga berkenaan dengan hudnah, perdamaian, zimmah. Zimmah ni yang tanggungan lah, ahli zimmah, orang yang bawah tanggungan ataupun bawah kerajaan Islam dekat dengan orang kafir. Wal aman, juga keamanan, dia mana musta'man, orang yang diberikan keamanan, dijaminan keamanan sama ada di negara ataupun orang persorangan. Okey, padanya ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, aqdul hudnati ma'al kufar, akad atau perjanjian perdamaian bersama dengan orang-orang kafir. Pertama, ta'rifuha, pengenalannya. Al-hudnatu lughatan as-sukun. Hudnah dari segi bahasa, adalah sukun, itu diam, senyap. Wa syar'an, dan syarak, aqdul imam, perjanjian pemimpin atau pemerintah, au naibuhu ataupun naib dia, au naibihi atau naib dia, li ahli al-harbi, terhadap orang-orang yang apa diperangi oleh umat Islam, ala tarkil qital, ke atas untuk meninggalkan peperangan, muddatan maklumatan, secara tempoh yang tertentu, dah setahun ke bertahun, biqadaril hajah, mengikut kadar keperluan, wa in talat, sekalipun lama, sekalipun dia adalah lama. Waktu sama dinamakan hudnah ni adalah muhadanah, mana perdamaian, muada'ah, meninggalkan peperangan, dan juga mu'ahadah ataupun perjanjian ahd. Okey, okey. Kedua, masyru'iyatuha, apa disyariatkan dia akan perkara ini, mana absah ya perkara tersebut. Wa dalil zalika, dan dalil perkara berkenaan. Yajuzu lil imam muslim, harus untuk pemimpin umat Islam, aqdul hudnati, aqdul hudnati, untuk meletakkan, membuatkan perjanjian hudnah, perdamaian, ma'al kuffar, bersama orang, terhadap orang kafir, bersama-sama orang kafir, ala tarkil qital, ke atas meninggalkan peperangan, muddatan maklumatan, pada tempoh yang tertentu, biqadri al-hajah, mengikut keperluan. Idza kana fi aqdiha, sekiranya pada peletakan pengikatan janji tersebut, maslahatun lil muslimin, ada masalah untuk umat Islam, seperti qada' fihim, seperti diorang lemah lagi, that time mereka masih lemah, so tak apa. Au adam isti'dadihim, ataupun mereka tak bersedia untuk berperang. Au ghairi dhalika min masalih, ataupun selain itu daripada masalah-masalah yang ada. Qata'in fil islamil kuffar wa nahwihi, seperti keinginan kita yang sangat-sangat supaya orang kafir tadi masuk Islam, maka perdamaian dengan mereka adalah digalakkan dan dibenarkan. Liqaulihi ta'ala, kerana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 61, wa in janahu lisalmi fajnah laha. Jadi mereka cenderung kepada perdamaian ataupun untuk aman, maka fajnah laha, cenderunglah kamu kepadanya. Wa qad aqada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah mengikat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hudnata, perdamaian, ma'al kufar, berserta dengan orang kafir, fi sulhil Hudaybiyah, dalam perjanjian Hudaybiyah, dalam perdamaian Hudaybiyah, asyara sinin, selama 10 tahun. Pada tahun ke-6 Hijrah Nabi buat, 10 tahun. Maksudnya sampai 16 Hijrah patutnya masih lagi berjalan. Ya, tapi apa keadaan berlaku, mereka apa mencabuli perkara tersebut awal, maka berlakulah Fathul Makkah. Wasalah al-Yahud, dan Nabi telah membuat apa perdamaian dengan orang Yahudi, fil Madinah, di Madinah. Sedih Nabi tak perangi mereka, bahkan Nabi berikan buat apa perjanjian dengan mereka, mana apa untuk mereka, apa untuk Islam dapat bagi mereka,
apa kena pada Islam, kena pada mereka. Mana ada masalah peraturan dan sebagainya, jangan mereka berkhianat semua sekali. Sedurang, durang, apa, dan selagi mereka menjaga tersebut, takkan dikacau mereka. Okey. Ketiga, luzumul hudnah, kemestian perdamaian ni tadi. Manakala yang dibuat, apakah yang mesti? Takunul hudnatu lati aqadahal imam aw naibuhu lazimah. Menjadi perdamaian yang diikat oleh diikatnya oleh imam, pemimpin ataupun naibnya, adalah benda yang lazim, benda yang mesti dilaksanakan. La yajuzu naqduha wala ibtaluha. Tidak harus untuk dirungkaikan ia dan juga dibatalkan. Mana pencabulan tak boleh berlaku. Biar apa keadaan sekalipun, bila dah ada perdamaian tadi, tak boleh dilanggar oleh siapa saja. Mastaqamu lana, selama mereka apa menegakkan perjanjian tersebut kepada kita. Walam yakhunu, dan mereka tak mengkhianati. Ha, dan berjalan. Berjalan terus, kena jaga. Biarpun apa keadaan sekalipun, tak boleh kita langgar. Okey. Walam nakhsha minhum khianah, dan kita tak bimbang dari mereka ni sebarang pengkhianatan. Maka kena jaga dan kekalkan. Mesti, bahkan wajib kita jaga. Dan Allah nyatakan dalam surah At-Taubah ayat ke-7, famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Maka selama mana mereka istiqamah, mana meneruskan jaga perjanjian berkenaan kamu, maka istaqimu lahum, teruslah kamu menjaga kepada mereka. Istiqamah juga kamu dengan mereka. Maksudnya apa mereka buat kamu kena. Maksudnya Islam adil. Tak boleh kita buat benda tersebut apa langgar kerana kita tu buat perjanjian untuk khianat. Tak boleh. Perjanjian untuk perjanjian. Khianat dalam perjanjian tu tak boleh. Haram. Hatta dengan kafir sekalipun. Kita boleh mulakan pengkhianatan. Dia begitu, tapi dia orang kafir. Walau dia kafir, tak ada yang Islam yang halal untuk seorang tu mengkhianati walaupun orang kafir sekalipun. Kecuali yang berperangan lah, berperangan satu benda lain. Tapi dalam masalah kita kata nak aman, nak damai, maka tak boleh sebarang pengkhianatan. Bohong kat atas ni untuk kenakan orang, tak boleh. Lampas satu orang mereka dengan cara-cara penipuan, tak boleh. Semua sekali tak boleh. Guna kekerasan kat atas mereka kerana kita kuat, dia lemah, tak boleh. Okey. Wa qawluhu ta'ala fi ma'ta'ala. Lepas tu ada ayat lain, Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud, wahai orang beriman, tunaikanlah, setialah kalian bil uqud, dengan akad-akad. So akad perjanjian tu adalah antara akad yang kamu kena tunaikan sekalipun dengan orang kafir. Surah Al-Maidah pertama. Okey, itu asas dia. Kedua, fa in naqadul ahda bi kitalin aw muzahiratil adu aduna aduwana muzahiratil aduwina alaina aw qatl muslimin. Dan jika mereka merungkaikan atau membatalkan, mengkhianati janji perjanjian, bi kitalin, dengan peperangan, mereka perang kita, aw muzahiratil aduwina alaina, ataupun dia mereka ni apa membantu atau menyokong musuh kita ke atas kita, aw qatl muslimin, ataupun dia bunuh seorang muslim, aw akhdha malin, ataupun dia rampas harta, mana dirompak dan sebagainya. In taqadal ahd, maka terungkailah, terbatallah janji. Alladhi bainana wa bainahum, yang di antara kita dengan mereka. Wajaza qitaluhum, maka dibolehkan untuk memerangi mereka. Macam contoh macam berlaku Bani Quraizah, Bani Nadir. Semua kisah tadi diorang mulakan dengan mengkhianati. Umat Islam tak dibenarkan untuk mengkhianat. Start diorang khianat saja, cuba serang bunuh Rasulullah, cuba serang Madinah daripada arah utara, sedangkan orang Mekah datang dari selatan. Maka ketika tu terlaksana ke atas mereka hukum Allah Ta'ala. Mana batal, janji batal. Okey. Jaza qitaluhum, mana boleh untuk kita merangi mereka. Liqaulihi Ta'ala, kena firman Allah Ta'ala, surah Taubah ayat ke-12. Wa innakathu aymanahum, dan jika mereka merungkaikan sumpah-sumpah mereka, mereka batal janji mereka. Min ba'di ahdihim, sesudah mereka buat perjanjian mereka. Wa ta'anu fi dinikum, dan mereka membuat pertuduhan, membuat pertuduhan terhadap agama kamu, mana kutuk agama kamu sebagainya. Faqatilu a'immatal kufr, maka perangilah pemimpin atau ketua-ketua orang-orang kufur tadi. Innahum la aymana lahum, sebenarnya mereka tak ada perjanjian bagi mereka. La'allahu yang tahun, semoga dengan kamu bertegas macam ni, mereka akan berhenti. Mereka mungkin mereka akan berhenti. Itu tajuk asal dia. Jadi dengan sebab itu perjanjian itu berjalan selama mana mereka menjaga perjanjian tersebut. Wa in khifa minhum naqdal ahdi bi amaratin tadullu ala dhalika, dan jika dibimbangi daripada mereka ni sebarang apa perbuatan mengkirikan janji, penyungkir perjanjian dengan sebarang tanda, ada hint diorang akan buat benda berkenaan, tadullu ala dhalika, menunjukkan pada sebut benda tak jadi lagi. Kalau jadi kita terus terang, tapi jadi nampak tanda-tanda ada benda-benda kebuat dan sebagainya. Jaza an nunbidha ilaihim ahdahum, boleh untuk kita lemparkan semula perjanjian kepada mereka. Mana maksud kita bukan kita mulakan khianat, tapi kita lepaskan. Nabaza ni maksud lempar kembali. Mana dia pulang kembali janji perjanjian kepada mereka. Wala yalzimu albaqa'u ala al-ahdi, dan tak dilazim, tak dimestikan untuk kekal di atas perjanjian berkenaan. Ala ahdihim, kepada perjanjian mereka. Wa qala Allah, qala Ta'ala fi surah Al-Anfal ayat 58. Allah Ta'ala katakan,
wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan. Okey. Dan jika sekiranya kamu bimbang daripada satu kaum tu pengkhianatan, fanbiz ilaihim ala sawak, maka lemparkan semula, mana pulangkan balik perjanjian kepada mereka, supaya apa? Ala sawak, kamu dan jadi mereka sama, mana diorang tahu kat tak ada perjanjian, diorang kamu pun tahu mereka tak ada perjanjian dah. Ai aklimhum, beritahu mereka, punyalah beradab eh. Bukan kita bunuh terus orang, tak. Bagi tahu mereka, perjanjian dah tamat. Aklimhum binakdi ahdihim, mana bagi tahu mereka tentang pembatalan dah perjanjian mereka. Hatta takunu anta wahum sawa fil ilm, supaya kamu dan mereka jadi dalam satu pengetahuan, satu kedudukan yang sama. Bukan mereka ingat kita ada janji lagi. Mereka ingat janji kita ada. Sedangkan kita dah tak ada dah, tak. Bukan yang tu. Kita bagi tahu mereka dah tak ada perjanjian dah. Dengan bukan dengan kita serang dulu. Tak, takkan serang dulu. Wala juzu qitalihim qabla i'lamihim, dan tak boleh kita perangi mereka sebelum pemberitahuan kepada mereka. Binaqdi ahdihim, berkenaan dengan telah pembatal terbatalnya perjanjian tersebut. Naqdil ahd tadi kena batalkan, tapi beritahu mereka. Punyalah baik kan. Kalau kita buat ni, susah bagi tahu. Kita batalkan. Serang je. Tak, Islam tak benarkan. Anda kena bagi tahu mereka. Baru anda boleh serang mereka. Faham? Ni konsep mana dari Islam ni, kita kata kalau kita bimbang. Kalau jika tidak, benda tadi tak adalah tak dibenarkan dan juga adalah haram. Okey. Dan itu kita bincangkan berkenaan ahli zimmah. Kita lompat terus kepada masalah aman eh. Okey. Yang kedua, yang zimmah kita ambil lah berkenaan pengagihan harta apa kita pengambilan jizyah daripada orang-orang kafir yang berada di negara Islam. Itu telah pun kita bincangkan. Okey, baik. Hari ini kita sambung sikit lagi. Akdul aman. Ya, ini orang tu mungkin bukannya apa muslim, bukannya ahli zimmah, tapi kita nak berikan dia apa perjanjian aman, maksudnya keselamatan ke atas orang tertentu. Okey, baik. Akdul aman, akad keamanan. Ta'rifuhu, ta'rif dia. Aman, al-amanu lughatan didil khauf. Aman dari segi bahasa, lawan kepada ketakutan. Aman lawan dia takut atau bimbang. Bimbang eh, khauf, bimbang. Lawan dia adalah aman. Alladhi amanakum ila fi quraish ila fi mulatashiyat wa saif falyamud rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Amanahum, amankan mereka daripada sebarang kebimbangan. Mana bimbang atau takut itu adalah lawan daripada aman. Aman, tenang. Lawan dia adalah takut ataupun bimbang. Okey, wastilahan, istilah dari segi penggunaan, huwa ibaratun an ta'minil kafir ala malihi wa damihi mudatan mahduda. Ia adalah gambaran bagi pemberian aman, pemberian keselamatan atau aman ke atas bagi seorang kafir pada harta dan juga darah dia sebelum tempoh yang tertentu, mudatan mahduda, kemudian terhad. Kedua, gitu yang pertama. Kedua, apa sah ataupun masyru'iyatuhu adillatu dzalika, disyariatkannya akad aman ni dan juga dalil-dalil untuk perkara tersebut. Al aslu fi masyru'iyati akdil aman, asal pada disahkan ataupun absahnya akad aman ni adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala di surah At-Taubah ayat yang ke-6. Allah Ta'ala nyatakan, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka, jika ada seseorang di kalangan orang musyrik istajaraka, minta perlindungan pada engkau, fa'ajirhu, lindungilah dia, lindunglah dia, hatta yasma'a kalam Allah, sehingga dia mendengar apa? Kalam Allah. Hatta yasma'a kalam Allah, mana fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, lindungilah dia sehingga dia mendengar kalam Allah. Thumma ablighhu ma'mana, kemudian sampaikanlah dia kepada tempat amannya. Tempat aman ni kat mana? Hantar dia. Okey. Jadi Allah Ta'ala berikan ni masyru'. Maksud itu dalam tajuk ni, ini antara dalil dipakai oleh para ulama untuk kata haram minta tolong dengan jin, halal minta tolong pada manusia. Jin, haram minta tolong pada jin. Jin tolong saya, haram. Okey, kalau dia kata minta tolong pada manusia, tak salah. Kena arahan Allah Ta'ala dalam ayat ini menyuruh Rasulullah SAW untuk memberikan aman kepada siapa yang minta perlindungan. Ayat 6 atau Tuhan, Tuhan. Tuhan, aku tunjuk Tuhan, kenapa kita tengok Tuhan kan? Tu atas tu kan? Jadi maksudnya ayat ni memberitahu bahawa orang tu minta tolong, dan bahkan minta tolong pada manusia tak ada hal, minta tolong pada jin dan habis, rosak akidah, syirik. Dia lain sikit. Pasal dalam ayat surah jin kan,
jin bercerita. Dan tak nyatakan benda berkenaan apalah haram apa disebut eh jelaskan wa annahu kana rijal mil insi, bahawa sungguhnya dahulu ada lelaki-lelaki di kalangan manusia ya'udzun minta perlindungan birijal minal jinni dengan lelaki-lelaki di kalangan jin. Fazaduhum rahaqa, maka dia menambahkan mereka ni kufur. Ayat berapa? Itu buka sendiri. Download aplikasi Al-Quran. Malah buka. Yeah, ayat tu. Dan surah jin. Baca nanti jumpa. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Jadi bahkan dalam asbab nuzul ayat tersebut dikatakan seorang lelaki tu dia biasa turun ke tempat kawasan yang kononnya keras lah, ada gangguan dan sebagainya. Dia pun berseru. Kali tu datang jin kata dah batal lah. Tak boleh dah. Jin masuk Islam, jin ajar dia, tak boleh. Tak boleh dah benda berkenaan, tak diharamkan, tak dibenarkan. So tak boleh dibuat makan haram. Mana jin Islam pula, tak boleh. Kan, tak boleh. Disekat, saya buat minta dengan jin haram. Syirik, confirm syirik. Yang simple lain, macam masalah kita kata bila Nabi larang kita jumpa orang yang cari barang hilang. Kan araf kan, dia araf dia belakang dia jin. Ni orang ni belakang dia mata-mata ni polis, mata-mata ni mata-mata. Kita minta dengan polis ni, minta pak cik, tuan, panggil apa sekarang? Cikgu. Cikgu. Tak panggil cikgu dah kot, panggil apa sekarang? Datuk tua sangat. Cikgu lama. Cikgu lama eh. Aku langgar apa tadi ah? Okey. Maksud dia okey, dulu datuk lah. Tu nak kata ada teka-teki. Siapa polis Malaysia dengan polis Indonesia siapa tua? Polis Malaysia panggil bapak. Malaysia panggil datuk. So, Malaysia dah tua. Kan dini dong lawak budak sekolah tu. Okey. Jadi bila kita minta dengan polis cakap barang saya hilang dan polis tolong cari, kan tak salah. Tak salah langsung. Okey, dikira ikhtiar yang betul. Tapi bila kita jumpa je orang, tengok tangan. Cari. Nabi kata man atak jumpa orang ni tanya. Tanya saja. Nabi kata fasalahu fasaddaku mengikut, percaya apa dia cakap. Satu hadis Nabi kata dalam Sahih Muslim, la tuqbal salatuhu 40 yawma, tak terima solat 40 hari. Dan hadis Abu Sunan Abu Daud, faqad kafara bima nuzila ala Muhammadin, maka telah kufur tak dapat turun pada Muhammad. Para ulama menyatakan maksudnya kalau dia tanya saja hilang sembahyang 40 hari, kalau dia kata dia percaya, tanya dan percaya, kufur dengan apa turun pada Rasulullah SAW. Ini yang kita guideline dia. So maksud dia belakang tu jin. Dua manusia, dua 2%. 1% belakang dia orang, kita tanya tak ada hal. 1% belakang dia jin, kita tanya salah. Seorang tukang telek macam tu juga, belakang dia jin. Sekarang kat sini doktor, boleh tak anak saya ni boleh hidup lagi ke tidak, macam mana dia punya sekian, dia bahaya dah ni, dah tinggal stage 4. Dia pasal tak? Doktor cakap tak ada hal, tak salah pun, tak ada kita macam syirik kerana bertanyakan doktor tentang masa depan. Mana ada, kan? Tak salah pun, tanyalah. Pasal bila kita tahu, pasal macam doktor tahu anak kita lahir jangkaan kan, dia kata tarikh sekian-sekian datang balik hospital. Dia ada calculation dia. Kalau orang tu tarikh sekian kan, dia tengok cek perut, dia tiba tahu dah tarikh lahir bila. Ada tulis kat situ. Mana ada tulis kan, tapi dia tak bagi tahu kan. Itu kan maksud dia salah. Doktor memang mandai je, Allah Ta'ala je tahu bila anak aku lahir. Dia ada benda tu, kau niah. Tak ada masalah. Tapi kalau dia kata tukang alis, tukang telik, kita tanya, kufur. Kes belakang dia jin. Itu je. Belakang tu jin. Ini belakang ni manusia. Ilmu pelajaran apa dia punya, yang doktor tu belakang ni adalah pengalaman, kan, maklumat, ilmu sebagainya. Yang ini jin. Terus ini syirik. Ini tak syirik. Macam tu lah faham kita. Jadi ayat ni, okay, kita ayat surah Taubah ni dipakai sebagai penjelasan bahawa siapa minta tolong pada manusia untuk benda-benda tak salah, tak syirik pun, kan, minta tolong orang supaya sekian-sekian, tak salah. Tidak salah untuk minta benda berkenaan. Faham eh? Okay. Ketiga, mimman yasihu syurutuhu. Okay. Dan siapakah sahnya akad ni? Dan siapakah yang boleh? Contoh macam, adakah pemimpin saja ke ataupun rakyat biasa boleh buat juga? Okay. Yasihu akdul aman, sah akad aman ini, ala min kulli ahadin minal muslimin, daripada setiap orang di kalangan muslim. Anybody can give it. Bisyartin an yakuna, dengan syarat orang yang berikan akad aman tadi, maksudnya orang kafir tu masuk dan minta ni, ini kawan saya, dia bawa tanggungan saya, macam tu kan. Mungkin dia tak apa masuk walaupun tanpa bayar jizyah, tanpa sekian, tapi untuk tempoh tertentu je dia boleh. Macam pelancong asing datang Malaysia lah, tu akad aman lah tu. Okay. So dia masuk, dia dengan syarat yang bagi akad tadi ke atas orang ni untuk dia dijaga berakal balik, maka tak sah daripada orang gila ataupun kanak-kanak. Kedua, secara apa, sukarela, maka tak sah daripada orang yang apa, yang terpaksa.
tidak juga daripada orang yang mabuk, tidak juga daripada orang yang gila, yang pingsan. Okay, tak sedar diri tengah-tengah sasau-sasau, oh, saya berikan dia akad aman. Tak ada. Dia mesti benda tadi dengan keadaan sedar. Fayasihu minal mar'ati liqaulihi, maka oleh kerana tak sebut lelaki, maka sah untuk dikeluarkan akad aman ni daripada seorang wanita. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda sallam, faqad ajarna man ajarti ya Ummu Hanik. Kerana kami telah beri perlindungan pada siapa yang kau beri perlindungan, wahai Ummu Hanik. Ummu Hanik kata ni, jadi boleh. Boleh untuk wanita sendiri pun apa kata, okey, ni orang ni bawah jagaan aku. Orang ni bawah akad aman aku. So siapa ni aku tanggung. So tak apa, berjalan. Wa yasihu minal abdi, dan sah untuk apa? Untuk apa, daripada seorang hamba. Hamba kalau seorang hamba pun sah juga. Macam itu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah, zimmatul muslimin wahidah. Mana zimmah, mana tanggungan seorang muslim, orang Islam ni adalah wahidah. Satu je. Yas'a biha adnahum, yang diusahakan dengannya walau orang paling rendah di kalangan mereka. If the voice ataupun akad tadi datang daripada orang yang paling rendah, paling hina. Ini dah paling hina, masalah dalam Islam tak ada macam tu. Yang kita kata dah paling hina. Ini raja paling tinggi boleh buat. Orang paling hamba paling hina ni pun dia punya akad dia adalah berjalan. Okey. Yas'a biha adnahum, paling rendah pun akan berjalan. Maksudnya kalau hamba pun cakap berjalan. Wa yakunu aman aman, dan apa akad aman ni, kebiasaannya akad aman ni boleh berlaku selama tempoh setahun. Okay. Minal imam li jami'il musyrikin, daripada apa daripada pemimpin pemerintah kepada semua orang musyrik. Au minal amir, atau daripada gubernur, gubernur yang dilantik, li ahli baladihi, bagi penduduk negeri dia. Wa khasan, itu yang khas yang muka aman waktu dia, maksud dia tadi, maksud dia setahun umum, maksud dia without saying which person. Sebab Nabi SAW kan, Nabi bagi lepas Fatu Makkah, Nabi bagi mereka ni semua aman, tanpa sebut siapa nama. Kan Nabi kata idhabu fa antum mutlaqa, so mereka ketika tu bawah jaminan Nabi. Tapi lepas tu dia masuk Islam. Faham tak? Lepas tu dia orang masuk Islam. So jadi Nabi kata orang ni bawah tanggungan aku. Maksud dia kata lepas Nabi lepaskan, maka lepas. Ini umum. Maksud dia boleh dibuat oleh seorang pemerintah, maksud dia boleh buat oleh pemerintah ataupun boleh dibuat oleh seorang gubernur bagi ahli negeri dia. Ada apa ataupun benda ni khas. Maksud dia individually. Min ahadir ra'iyati, daripada orang-orang apa, setiap individu di kalangan rakyat. Al-muslimin, kalangan orang Islam. Liwahir min adak, bagi seorang di kalangan musuh. Wal amanul am minat tasarrufat min imamil muslimin. Dan perjanjian aman yang umum tu hanya berlaku daripada pertindakan seorang pemerintah muslim saja. Lianna wilayatuhu amah, kerana penguasaan seorang pemerintah tu adalah umum. Walaysa ahadun yaf'alu dhalika illa biwafaqati, dan tak boleh untuk siapa buat macam apa dia buat kecuali dengan persetujuan dia. Kalau dia bagi tak apa. Macam Nabi kata pada Ummu Hanik, kami lindungi siapa yang kau lindungi, wahai Ummu Hanik. Qad ajarna man ajarti. Ya Ummu Hanik, kami dah lindungi siapa yang kau lindungi. Maksud dia kat situ yang datangnya, maksud dia walaupun dia seorang, tapi bila Nabi kata macam tu, siapa saja. Provided benda tu sekarang keadaan masa tertentu, it's at peace lah, dah habis. Ya, rapis lah. Dan dalam keadaan tertentu, kalau contoh macam orang tu boleh, pasal penyaksian orang tersebut Muslim, tak kira dia siapa, penyaksian daripada satu perkara dikira sebagai hujah. Ataupun kita contoh macam dia kata orang ni tak ada kacau orang lain, kita kena terima lah. Kita macam, mana kau tahu kan? Tak ada. Kalau kata benda tu dibenarkan, dibenarkan lah. Kalau still at time of war, and then suddenly ada orang datang, dia minta kalau anda kata dia ni adalah daripada musuh, kemudian nak masuk tu, dan mungkin ada berlaku pengkhianatan, tak boleh lah. Tak boleh kita memberikan sokongan kepada, macam tu kita sokong pula musuh pula. Bukan sokong Muslim, kita sokong musuh. Nama sewel tu kan, buka pintu untuk komunis. Kan tak pening kepala, tak boleh lah itu. Macam cerita Kelon tu, yang baru-baru ni. Yang mana tu? Ah, yang mana tu lah? Dan Survivor. Ah, tak tengok lah. Ada download tapi tak tengok. Sekejap. Tak tengok lagi. Memang pirate lah. Ha? Pirate lah. Haa, memang takkan aku beli. Takkan aku nak beli. Kerja lain. Duit bagi harus ada tempat lain, bagi orang makan lagi baik. Okay. Jadi, maksud dia, apa? Memang tak boleh lah. Asalnya. Pasal kalau dia kata kita buat macam tu, kita mengkhianati umat Islam. As he's saying that, kita kata musuh kita lebih baik daripada Muslim. Yang lain. Hasyalillah, tak boleh macam tu. Kan kita tu, tapi memang kita kalau diserahkan pun bukan terus ditembak dan sebagainya. Ni macam pelik-pelik yang kata tembak terus ni tak ada dalam Islam. Kan tak ada dalam Islam tembak terus ke hati sebagainya. Yang kena buat apa, Tripoli
Tapi ada gambar tu, kata ada cameraman lah pula. Bakar lagi salah. Bakar lagi salah. Tahu lah macam-macam. Okay, tak faham eh? So, jadi hanya pemerintah dia buat. Wa yakunul aman bi kulli ma yadullu alaihi min qawlin misla anta amin. Okey, dah akan terjadi akad aman ni dengan semua yang menunjukkan pada kepadanya daripada kata-kata. Any kata-kata, any wording, maka dia jalan. Misla seperti kata-kata seorang tu, anta amin. Engkau selamat. You are safe. Cakap macam tu aje. Au ajar tuka ataupun aku lindungi kau. Kau boleh dengan aku. Aula ba'sa alaika. Apa kau tak mengapa? Yang bimbang. Okey. Ataupun isyarah mafhumah atau isyarat yang difahami. Sekiranya macam mana? Macam ni ke? Macam ni ke? Macam apalah bentuk isyarat yang katakan difahami, maka berjalan. Wal musta'man, dan orang yang musta'man yang minta aman, yang datang minta apa keamanan, huwallazi yatlubul aman dia menuntut apa keamanan. Dia minta supaya diberikan keamanan, keselamatan. Liyasma' kalam Allah. Supaya dia mendengar kalam Allah. Wa ya'rifu syara'i' Islam. Dan kita nak belajar, nak tahu Islam tu apa. Dan bagilah. Tak apa, biarkan. Jadi supaya dia mengetahui syariat Islam. Fatul zamu ijabatuhu lil ayat sabiqah. Maka dimestikan kita menyahut permintaan dia kerana ayat yang telah lalu. Suma yuraddu ila ma'manihi, kemudian dipulangkan dia balik ke tempat aman dia. Okey. Yang keempat, okay, hukmul aman. Okey, hukum al-aman wa ma yulzamu bihi. Hukum aman ni dan juga apa yang dimestikan dengannya. Yulzamul wafa' bi akhdil aman. Dimestikan untuk kita setia dengan akad aman. Akad keselamatan ni. Wa yuhramu qatlul musta'man. Dan tak diharamkan untuk dibunuh. Diharamkan dibunuh orang yang diberikan aman. Orang minta keamanan. Au usarihi. Au asrihi. Ataupun penawanannya. Kita tangkap dia. Dia datang, dia tangkap. Macam kes kat Yaman kan. Dia apa, orang pelancong asing masuk Yaman, dia tangkap. Kurung kan. Dia minta kerajaan, dia bayar apa, bayar pampasan dan sebagainya. Tak dapat bantuan. Kerajaan tak bagi. Dia tangkap. Dia dah tangkapnya pelancong. Paksa. Au istirqaqihi ataupun perhambaan dia. Tak boleh. Kerana dia masuk dengan akad aman, dia dijaga oleh kerajaan Islam. Wa kadha istilzam bisairi umuril muttafaqun alaiha min aqdil aman, dan demikian juga kepatuhan atau kelaziman dengan setiap perkara-perkara yang disepakati terhadapnya pada akad aman. Apa yang kita tulis itu? Berapa bulan, berapa tahun dia duduk, berapa minggu, apa sekian, mana kawasan dia pergi, semua sekali kena jagalah. Dia jaga, kita jaga dia. Kalau tentera kafir, sesama kafir dia berperang, lepas tu lari ke wilayah muslim, aku minta dengan boleh. Boleh. Kalau dia kata kafir, dia kafir sama kafir berperang, datang kepada tempat kita minta maka ni. Dan orang yang nak minta dia balik, tuntut dia, perlu tunjukkan bukti apa yang dia buat. Jadi kalau dia kata peperangan tadi, tak timbul tajuk lah kita nak suruh dia. Jadi macam tu. Tapi kalau dari asasnya, kalau dia kata ada bukti, contoh macam dia penjenayah, tak bolehlah kita kan berikan apa untuk dia mendarat, berlabuh di tempat kita kan, apa sebagai penjenayah, tak boleh. Tapi kerajaan ataupun pihak yang nak tangkap dia balik, kena tunjukkan bukti. Macam cerita dia survivor tu, di US, dia perang Taliban. Lepas tu dia survive, dia minta tolong orang Afghanistan, dan Afghanistan tu dia apa bagi perlindungan against the Taliban. Alah, cerita je. Cerita je. Yang cerita yang perempuan masuk Islam tak cerita pun. Okey. Yang dia kata Taliban jahat kan. Kita tak sokong Taliban, tapi dia kata Taliban jahat. Yang masuk Islam tu apa? Takkan kot. Kau ada sepak perempuan kan, pakai tudung lempang-lempang kepala kan. Lepas tu perempuan tu masuk Islam, pahal? Kan, jurnalis daripada tu. Tak ada jawapan sampai sekarang. Kan? Tak logik lah. Ini cerita lawak je. Cerita lawak, dongeng antarabangsa. Okey. Ini bukan lawak sih, Daud dulu-dulu yang antarabangsa. Yang paling best ni saya cakap adalah benda-benda yang IS. Saya tak setuju dengan IS. Kan? IS saya tak setuju. Tapi portraying, letakkan gambaran buruk sangat sampai bakar orang untuk burukkan Islam, pelik lah. Banyak benda kena bakar. Mana ada orang kena bakar atau menyala itu. Menyala macam dia minum air belerang. Kecuali kawan tu minum air belerang, bakar macam menyala itu. Macam tu. Kedua, kau kena api, kau lompat-lompat lah. Takkanlah duduk diam-diam macam tu je. Ketiga, mana ada kumpulan mujahidin ada baju uniform tempah untuk banduan. Oren. Tempah 15 kan. Elok pula tu saiz. Tak senonoh betul. Kadang-kadang tu pelik kan, tak faham ke? Tu cara nak tunjukkan bahawa kadang-kadang Muslim ni tak, orang Islam ni kan, terlalu buruk sangka dengan Muslim yang lain. Kadang-kadang pelik sikit benda macam tu. Dia punya senjata pun advance, sebab AK-47 ni pakai butt stock yang kalau tunggu.
Itu cerita dia kadang-kadang. Macam-macam benda pelik-pelik. Pelik-pelik. Itu yang pelik-pelik. Dia pakai golina. Ha? Dia pakai golina. Itu masalah dia. Tapi bagi saya tak inilah, tak ni langsung. Kena apa kena kamera hantarlah, mungkin dia ada support kan, ada wakili daripada ni kan. Tapi cerita dia baju tu daripada zaman dulu, tak faham. Mungkin orang Amerika Syarikat ni dia terlupa bab baju. Bab lain saya perasan tak ni, bab baju dia terlupa. Saya ada uniform baru pula. Kalau oren pula tu sepupu dengan ketahanan Guantanamo. Guantanamo minta tahanan ke baju sana tak boleh pakai. Beli saya ada murah, lelong. Ada extra. Apa ngarut ni tu? Tak ada kena tak lawak. Lawak. Lawak kan? Kita main nak tangkap banduan, main nak bunuh. Mana dia pakai baju baru? Kalau dulu macam di Afghanistan sebagainya. Tak tangkap baju lah. Macam itulah baju macam tu. Apa kau pakai itulah kau akan digunakan. Tak ada begini nak mati kita bagi baju baru untuk dia. Apa hal? Apa? Ikut Geneva Convention. Ngarut betul. Wajib tu dan harus. Nabdul aman ilal a'da. Okey? Boleh untuk kita apa dah buang membuang melemparkan semula perjanjian aman tu kepada musuh-musuh tadi. In khifa syarruhum, jika dibimbangi syarruhum wa khianatuhum, kejahatan mereka ataupun pengkhianatan mereka, dan boleh kita buat. Tapi secara asalnya daripada awal kita khianat tidak. Macam tu sekali Islam. Maka kalau kita buat perjanjian, kita tunai perjanjian tadi sampai ke hujung waktu dia. Takkan kita mulakan untuk mengkhianati dia. Walaupun kita kata dia musuh kita, tapi dah terbagi perjanjian, kita akan menunaikan perjanjian tadi macam Allah Ta'ala arahkan kepada kita. Aufu bil uqud, tunaikanlah dengan segala perjanjian. Jelas? Okey, baik. Hari ini kita masuk pada bahagian baru, iaitu berkenaan dengan as-saidu wadh-dhabaih. As-saidu perburuan, wadh-dhabaih dan juga penyembelihan. Okey. Cuma masalahnya dekat sini terlompat. Terus kepada tajuk penyembelihan. Jadi saya terpaksa buka buku lain untuk bincangkan sikit berkenaan dengan tajuk ni. Dan memang dia ke depan sikit dia akan bincangkanlah berkenaan dengan tajuk apa? Mana binatang-binatang yang halal dimakan dan sebagainya. Dia kedepankan tajuk sembelih cara apa sebelum binatang mana boleh makan. Itu tajuk tu apa macam dan agak sikitlah jadi kita lari kejap buka buku lain kemudian baru kita balik pada dia waktu sembelihan lepas tu masuk sikit berkenaan dengan masalah akikah. Okey, tak apa, jadi kita ambil, kita patah balik, kita pergi dulu pada apa bahagian apa ni, kita buka buku yang lain supaya bincang dengan panjang lebar sikit. Baik, dalam buku kita dalam buku Matan Abi Syuja dia start dengan tajuk penyembelihan terus dia mulakan penyembelihan. Wa ma qadra ala zakatihi, dan apa-apa yang mampu untuk disembelih penyembelihannya. Dia dibincang macam tu. So, jadi kita tak kat situ terus Kita pergi buka buku yang satu lagi. Baik. Okey. Okey. Salisu asyar, bab ke-13, Kitabul At'imah Wadzabaih Wassaid. Kitabul At'imah, kitab berkenaan At'imah, makanan-makanan. Wadzabaih dan juga penyembelihan. Wassaid dan juga perburuan. Okey. Washtamilu ala sasi abwab, dan dia merangkumi kepada 3 bab. Bab makanan tu tak ada. Dan tu ada bab makanan ke? Dia asing ke lain? Tak ada Bab makanan tinggal. So kita kena masuk minjam makanan dulu. Sebab so, makanan penting kan, kita makan setiap hari. Tahun ni yang boleh makan tak makan. Okey. Wa ishtamilu ala thalathi abwab, dan bab yang kita tajuk ni mengangkumi 3 bab. Nanti dalam zaba'i dengan sa'id nanti kita akan masuk pada Matan Abi Syuja' balik. Tapi kita kan at'imah ni kita buka sini dulu. Okey. Al-babul awal, bab yang pertama. Fil at'imah wa fihi masail, berkenaan dengan makanan-makanan, dan padanya ada beberapa masalah. Ada beberapa masalah, ada beberapa persoalan. Ada beberapa persoalan. Okey. Dia kata terlebih pula. Sekejap, 390. Ni besar gila, tak boleh baca tahu lah. Okay. Al-mas'alatul ula, persoalan pertama berkenaan dengan makanan ni. Ta'rifuha wa aslu fiha, wal aslu fiha, pengenalannya dan juga yang asal pada hukumnya. Pertama, ta'rifuha,
pengenalan berkenaan makanan-makanan at'imah. Okey. Al-at'imah tu makanan-makanan, jam'u ta'am. Kata ganda bagi makanan, ta'am. Jadi kita bahasa Melayu ni makanan-makanan. Mudah aje, ganda. Orang Arab dia tak ganda penggandaan kalimah tadi dengan kaedah. Dia tiga kaedah, sama ada jamak apa, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim atau jamak taksir. Ini jamak taksir dah. Jamak yang di mana dia tak serupa macam original form dalam ketika singular dia. Ta'amun, nampak ada tambah ali amzah, alif tengah-tengah tu. Mi alif di antara ain dengan mim tu hilang. Jadi ta'amun jadi at'imah. Macam-macam kitabun, kutubun, masjidun, masajid. Kan? Ainun, uyun atau ayun. Udhunun, adhan. Sodrun, sudur. Yadun, aidi. Yadun, aidi. Batnun, butun. Perut. Batnun, butun. Apa lagi? Ustaz. Ha? Ustaz, asatizah. Kan? Maktabun, makatib. So, dia memang bentuk dia macam tu. Macam fuad, afidah. Fuad, afidah. Ta'am, at'imah. Okay, at'imah. Dia plural. Jadi, at'imah adalah jam'u ta'am. Kata-kata bagi ta'am. Wahua, dan ta'am ni adalah ma yakuluhul insan. Dan dia adalah apa yang dimakan oleh insan. Wa taradza bihi. Yang dia apa hidup ataupun dengannya. Menjadi ridak, menjadi makanan harian. Bihi dengannya. Minal aqwat, daripada makanan-makanan asasi. Wa ghairiha, tak kira benda tersebut makanan asasi atau selain makanan asasi. Au yashrabuhu, ataupun diminum. Apa saja manusia jadikan dia sebagai sumber untuk dimakan. Makanan yang dimakan oleh dia ataupun dia hidup. Dia makan, ya taqadha. Ini maksud dia menjadi ruji. Ruji. Makanan ruji. Dengannya sama ada benda itu kut. Macam beras ataupun gandum atau sekian atau selain daripada itu ataupun apa ini minum oleh dia, itulah dipanggil at'imah. Kedua, al aslu fiha, asal pada makanan-makanan ini adalah tantaliku al qaidatu syar'iyyah, bertolak berjalan kaedah syar'iyyah, kaedah syarak, fi ma'rifati ma yahillu min al at'imah, pada mengenal apa yang halal daripada makanan-makanan. Wa ma yuhramu, daripada yang apa yang haram, min qawlihi ta'ala, mana bertolak dari mana, daripada ayat ni, daripada firman Allah Ta'ala Al-An'am 145. Allah Ta'ala nyatakan, qul, katakan Muhammad, la ajidu, aku tak dapati, fima fima uhiya ilayya, pada apa yang diwahyukan kepadaku, muharraman ala ta'imi yata'amuhu, haram ke atas orang makan, memakannya, illa, kecuali, an yakuna maitatan, bahawa ia adalah bangkai, audaman masfuhan, ataupun darah yang mengalir. Darah yang mengalir ketika penyembelihan tu. Okay. Aulahma khinzir, ataupun daging babi. Fa'innahu rijs, kerana ia adalah najis. Aufiskon, atau benda kotor. Benda ni, uhilla li ghairillah, yang disembelih ataupun di kan, bukan kerana kepada selain Allah Ta'ala. Itu haram. Mana aku tak dapati apa benda wahyu padaku, haram kata orang makannya, kecuali empat berkenaan. Famani turra ghayra baghin wala adil. Maka sesiapa yang terdesak dengan tanpa baghin, pelampauan, wala adil, dan juga apa penzaliman sebagainya, fa inna rabbaka ghafur rahim, maka Tuhanmu maha pengampun lagi maha penyayang. Sedia itu untuk empat perkara tadi. Jadi daripada inilah atas asas dia bagi ayat, selain daripada ini benda itu adalah halal. Tajuk dia. Bagi nak tahu apa yang halal apa haram, ayat ni sebagai garis panduan utama dia. Mula-mula sekali. Sedia tidak ada yang diwahyu padaku haram kata orang makan, makannya kecuali. Dan disebut benda-benda berkenaan. Faham eh? Okay. Wa min qawlihi ta'ala, dan juga diterangkan kepada ini daripada firman Allah Ta'ala Surah Al-A'raf ayat 157. Allah Ta'ala nyatakan, wa yuhillu lahumut tayyibat, ya rahmakallah, dan dia menghalalkan untuk mereka at-tayyibat, benda-benda elok. Wa yuharrimu alaihimul khaba'if, dan diharam ke atas mereka benda-benda yang kotor, benda-benda yang keji. Karena Allah Ta'ala halalkan yang baik, haramkan yang buruk atau yang tak elok. Al-A'raf 157. So ini juga garis panduan untuk pemakanan. Wa min qawlihi ta'ala, ini firman Allah Ta'ala di Surah Al-A'raf ayat 32. Al-A'raf 32, Allah Ta'ala nyatakan,
Qul man harrama zinatallahi lati akhraja li ibadihi wat tayyibati minar rizq. Qul, katakan Muhammad, man harrama, siapakah yang boleh mengharamkan zinatallah, perhiasan Allah Ta'ala, allati akhraja li ibadihi, yang dikeluarkan untuk hamba-hambanya. Wat tayyibat, dan juga boleh mengharamkan, siapakah yang boleh mengharamkan at tayyibat, benda-benda yang elok, minar rizq, daripada rezeki-rezeki. Siapa yang boleh mengharamkan? Ini soalan, question mark. Memang tak ada siapa ada hak untuk menghalalkan, mengharamkan apa yang telah halalkan. Wal murad, dan wal murad bi tayyibat, ini maksudkan dengan tayyibat, yang elok, yang elok, selain daripada ayat yang atas tu. Itu yang datang dua tadi menyebut elok. Ma tastatibuhun nafs wastashtahi, apa yang dirasakan elok, dipandang elok untuk oleh jiwa dan juga diinginkan oleh jiwa. Okey. Li'anna ta'am, kena makanan. Lima kana yataghadza bil insan. Kerana makanan, kerana apa yang menjadi apa dimakan ataupun dijadikan apa ruji oleh manusia tadi. Fa inna atharahu yang angkisu ala akhlaqi. Kerana cuma ikutnya akhlak apa kesan makanan tadi akan terpantul semula kepada perangai dia. Ni kata you are what you eat kan. Yang istilah tersebut. Tapi sebenarnya tu lah, saya ingat dulu waktu apa Azakir naik. Dia, bila orang sibuk kata tak boleh makan binatang kerana binatang ni darah, darah ni akan bestiality dan sebagainya, tak elok. Okey. Zakir naik jawab. Dia kata apa? Kalau you are what you eat, dia kata, then orang yang vegetarian ni lagi teruk daripada manusia, daripada orang yang makan daging. Sebab bila kita makan lembu, kambing kan, binatang kita makan ni binatang yang kan peace harmony kan. Binatang yang boleh duduk kawan-kawan ramai-ramai kan. Dia satu kawan kan, satu kumpulan lembu tu boleh duduk bersama, berkomuniti. So kalau makan lembu, jadi macam lembu, maksudnya perangai berkomuniti macam lembu, elok lah. Kambing dengan cakap. Tapi kalau nak kata makan sayur saja, sayur atau tumbuhan bukan komuniti Dia binat makhluk yang dia by itself, dia bukan ni. Apakah biasanya Zakir naik dia pergi bilang lah, antara orang-orang yang dikira kat dunia ni sebagai apa, vegetarian, antaranya adalah Hitler dia tak makan daging. Hitler seorang yang vegetarian. Tengok apa jadi. Dia nak dia je. Yang lain jangan duduk. Kan pokok kan boleh naik. Mana dia kata Meh. Mana ada. Kan dia tak boleh bagi tumpang kat orang lain. Jadi maksud dia tu pokok. Kalau dia kata anda makan pokok sangat, dia kena imbang kan. Dia kata saya gelak lah. Macam apa Zakir naik, dia bagi balik. Diam. Suami tu diam. Jawapan dia betul. Pasal orang sibuk nak kata vegan tu adalah cara hidup yang sebenar. Kan, kerana tak boleh makan. Makan daging ni adalah bestiality kan, darah sekian. Tapi sebenarnya kalau you are what you eat, betul tak makan binatang buas, betul? Dilarang makan binatang buas. So binatang buas dia akan lahir pada kita. Tapi macam saya ingat dulu baca buku berkenaan apa perkara ni. Dia kata pengharaman babi tu kenapa? Dia kata kerana binatang yang buas ni ataupun babi yang termasuk sekali macam binatang buas punya perangai, konteks dia. Bila kita makan apa-apa saja, kita makan apple masuk badan kita, dia jadi kita. Makan daging lembu, diproses masuk badan kita, jadi kita. Dia tak ada lembu dah dalam tu. So masuk sini, masuk dalam, hadam, dalam darah kita ada cucuk sini. Oh, makan lembu tadi. Tak jumpa lembu di situ. Faham tak? Lepas proses masuk dalam darah, tidak ada lembu lagi. There's no lembu in there. Tak ada lembu inside. Kan? Sayur tak ada, tak nampak, dia hilang tu, jadi kita. Tapi binatang buas, dia kata, dia buat kajian, binatang buas bila dimakan, dia pun masuk dalam badan kita, masih lagi dia. Itu sebab kenapa bila orang makan babi, sesama babi dia kena. Punca asal sesama babi tu pindah pada manusia adalah manusia makan babi terkena sesama yang sama. Asal benda sesama tu babi je. Tak boleh jadi kepada manusia. Tapi bila manusia makan babi, maka badan dia automatik dia boleh terima sesama yang sama. Kemudian daripada dia lah pindah pada manusia yang lain. Tak tahu ke dia belajar, dia ada graf, dia tunjukkan graf macam mana benda ini berlaku. Sebab bererti pada badan dia telah ada apa? Acceptance untuk macam babi juga. Ada kat situ, dalam badan dia ada. Dia masuk badan manusia, tak jadi manusia berkenaan. Saya kata tadi, ayam kita makan, masuk badan kita jadi kita. Lembu makan, masuk dalam perut kita jadi kita. Babi makan, dia tak jadi kita. Dia masih lagi ada. Kalau ada istihalah? Masalah tak istihalah masalahnya. Walau tak istihalah, makan babi takkan istihalah. Dia masuk dalam badan tu, dia masih kita. Dia masih babi. Contoh? Dulu macam kek beri kan. Macam istihalah tu. Yang tu istihalah tu lawak. Saya jawab panjang lebar tajuk tu. Marah orang saya. Sebab orang kata apa, saya kata takkanlah apa benda tu istihalah kan, dia kata makan tu. Saya kata istihalah yang dalam fikih
adalah benda tu bertukar, bukan dengan usaha kita. Contoh macam daging babi tu jatuh dalam parit, lama hilang sampai hilang, tak ada kesan babi dah. Memang parit tu bersih lah, macam telaga tu jatuh dalam kolam kan. Babi tu mati sampai, atau tak kira babi ke apa saja, jatuh dalam kolam tadi, punya lama sampai tak ada kesan dah. Bau air tu pun tak ada. Maka itu pun istihalah. Atau dia tukar je tanah, istihalah lah. Atau dia kata, apa yang lain contoh macam arak tu tinggalkan je cuka. Istihalah dengan sendiri. Anda gatal buat, tak boleh. Sebab dalam hadis Nabi SAW, Nabi larang apa para sahabat menukarkan arak jadi cuka lalu dijual untuk makan. Nabi tak benarkan. Para sahabat, bahkan dalam hadis Bukhari Muslim datang, kisah, sahabat ni tanya, dia kat pasal dia tanya, anak-anak yatim ni tak ada ditinggalkan barang kecuali arak. Saya Muslim. Tinggal arak aje. So dia kata, apa patut buat? Nabi kata, tumpahkan. Dia kata, boleh tak tukar jadi cuka? Kan tukar jadi cuka, sama dia biarkan jemur ke, letak barang tentu ke, berjaya cuka kemudian jual cuka tadi, ambil duit bagi anak yatim tadi. Nabi kata tumpahkan. Datang kita ambil babi tu punya jelatin, kita tukarkan. Tak boleh lah. Ambil manfaat tak boleh nak. Ambil manfaat tak boleh. Itu masalah istihalah tadi, salah faham. Macam dia kata, debu tahi dibakar, debu dia tadi jadi halal. Bukan diorang bakar debu tadi, cincang roti. Pasal diorang dulu ada dapur. Dapur tu biasa nak nyalakan api memula pakai dengan tahi. Dia mudah, tak lembu dan sebagainya. Dibakar, kan dia ada gas metan kan, dia kan api tu marak cepat. Kemudian debu tu terbang, termasuk ke itu dimaafkan. Dimaafkan. Bukan diorang lepas tu ambil, mana debu tahi? Tak mana dia tu, dia tak makan debu tahi. Bukan istihalah tu, tak ambil barang tu sengaja, tak ada. Maka tu saya kata, jangan gatal-gatal lah istihalah tu. Pasal Yahudi buat macam tu, dia tukarkan daripada lemak minyak tu, dia haram makan. So, diorang cairkan. Ambil minyak dia, jual. Makan hasil dia. Nabi kata, qatalallahu al-yahud. Pasal para sahabat tanya Rasulullah, berkenaan dengan tajuk minyak, apa, lemak bangkai. Minyak bangkai yang digunakan untuk nyalakan api, dia cat kapal, dan dilembutkan kulit. Apa hukum dia? Nabi kata jangan. Jangan, tak boleh. Dan Nabi sebut batu. Allah Ta'ala apa melaknat orang Yahudi. Bila mereka, Allah Ta'ala haram kat atas mereka ni, apa, lemak-lemak bangkai. Mereka tak boleh makan. Bukan makan, lemak-lemak binatang. Tak bangkai pun. Yang ada lemak tu kan, mereka tak boleh makan. Allah Ta'ala tarik dia orang. Mereka kan makan tu benda tu. Best kan? Tak boleh makan. Tak bagi. Bukan sebab takut gemuk ke apa. Takut dia tak Allah Ta'ala tak bagi. Haramkan kat atas mereka. Kecuali dalam daging tu ada lemak, tak apa. Yang lain tu, purely tak boleh. So apa mereka buat? Diorang ambil lemak-lemak tu, yang tak boleh makan tu, dia cairkan, jual, makan hasil. Improvise. Nampak tak? Improvise lah. Saya kata takkan jadi macam Yahudi. Masalah timbul tajuk ketika tu, soal jawapan yang mula kata boleh, Cadbury ni dan sebagainya, termasuk gelatin yang ada keluarkan, dia sebut Dr. Sokortowi sebagainya. Marah orang saya. Kata tak ustaz cakap macam ni, kata nak cakap macam ni. Kan pasal takkan kita kata, pasal Yahudi buat perangai macam tu. Perbuatan menukarkan tadi, istihalah dengan sendiri, ya, biarkan tinggal, dihilang. Jadi tanah, jadi debu, hancur, yes. Tak ada masalah. Kita tukar sendiri tu masalah. Ambil taik tadi kan. Apa macam taik tadi, bukan dia orang taik-taik tu makan pun. Debu tu terbang. Perbincangan dia. Jadi debu tu halal, dia kata. Ha? Ustaz Kazim cakap betul kan? Ustaz Kazim kata apa? Yang orang marah Ustaz Kazim. Macam mana? Orang marah Ustaz Kazim. Ustaz Kazim kata apa? Saya tak dengar jawapan dia. Yelah, babi memang haram. So, dia... Oh, dia kontra dengan tajuk istihalah tu lah. Memang lah. Saya tak tahu dia apa dia jawab. Tapi cerita dia, saya tulis satu artikel pendek dalam WhatsApp. Saya kedik-kedik tu, kan dia. Semalam kes basuh tu. Kan, saya macam pembantu nak suruh jawab, saya jawab lah. Kan, benda tu, memang benda kadang-kadang ngaruk je. Banyak fatwa pelik-pelik. Yang Cadbury, sekarang kata memang dia babi-babi semua. Tak boleh intifak. Macam mana arak tak boleh kita intifak, babi tak boleh intifak juga. Sengaja ambil, tukarkan. Haram. Kita kat Malaysia ni yang kes apa, kes dulu meningitis punya injection. Itu ada kes waktu apa Chua Jumeh ke jadi Menteri Kesihatan. Dia buat masuk. Punca dia kata kerana ketika tu tak cukup meningitis punya injection. Dia sebenarnya meningitis punya injection ada dua jenis. Satu menemoni dengan mensivex. Ke mensivex. Okey. Satu babi, satu bukan babi. Kalau anda kata anda minta mensivex. Menemoni tu babi. Babi tu murah. babi murah dan ketika tu dia masuk. Alasan kan tak cukup. Ikutkan sekarang tak dibenarkan. Kemudian kesihatan tak benarkan. Tapi ada klinik bagi. Klinik kat mana? Kat sini ke kat mana? Dia cerita orang cerita saya. Dia bagi macam tu. Pasal orang nak pergi umrah kan tanya saya. Saya kata bukan. Yang ni tak boleh. Yang mana memang pakai menemoni tak boleh. Mensivex tak apa.
Saya dipakai daripada apa? Daripada bovine kan, daripada ni. Pasal kita macam macam susu lembu boleh, maka enzim dia pun boleh. Kan, ataupun serum darah dia pun boleh. Sebab benda tu bukan dia. Daripada hasil daripada di badan macam dikias kepada susu. Tak ada masalah cecair badan dia dalam bentuk itu tak mengapa. Dikias kepada susu untuk diinjek pada badan kita. Ada pun nak ambil babi, kenapa? Time hari tu terpaksa, tajuk lain lah. Mereka ada seorang kerana pergi Mekah tak pakai pun injection tu. Klinik tu chop je, check gitu. Bohong, ada juga. Jadi yang bagi babi buat apa? Tak boleh lah. Tak boleh, haram. Tak boleh, tak sepatut berlaku. So macam macam orang tu kata gelatin babi tu, dia kata telah bertukar. Anda tukar ke tukar sendiri? Soalan nak tanya. Kau tukar sendiri dan masuk, masuk kes pada kisah arak tadi. Diorang nak tukarkan jadi apa? Bukan diorang nak makan sendiri. Tukarkan jadi cuka, jual. Bukan diorang makan sendiri. Pun Rasulullah larang. Tumpahkan, Nabi kata, tumpahkan. Arikuha, Nabi kata arikuha, tumpahkan dia. Menjadi Nabi tak benarkan. Datang kita, kita kata, tak apa. Datang mana? Saya tahu bertembung dengan banyak lah ustaz-ustaz kita yang kata, ustaz-ustaz sunnah pun ada yang tulis juga benda tu. Bila dia nukilkan, dia terjemahkan ni. Saya buka, saya kata, Majmu' Fatawa, Ibn Taymiyah, dia kata sini-sini. Saya tunjuk balik kat mana. Ibn Taymiyah kata, benda bukan macam dia maksudkan. Istihalah tadi berlaku dengan, bukan dengan perbuatan kita. Tapi daripada apa? Daripada asal, daripada berlakunya kerana benda tu ditinggalkan lama sebagainya, tinggal sendiri, tukar sendiri. Ya. Ini kita ambil sendiri blood babi tu, babi tu gelatin tu, kita kulit dia, kita rebus sampai keluar lu, kita ambil. Lepas tu kemudian kita kata telah istihalah. Oh, tidak. Hasyalillah. Sekali tidak macam tu. Tu bahaya, kena jaga bab ni. Okey. Jadi macam dia kata, makanan tadi jadi macam kesan pada diri seorang itu. Kan? Kerana makanan yang dijadikan ruji harian manusia tadi memberi kesan. Kerana asal kesan tersebut akan terbias kepada perangai akhlak dia. Maka, fatta'amu tayyib yakunu atharu tayyibah. Maka makanan yang baik, kesan dia adalah baik. So, orang makan benda yang elok, yang halal, maka akan ternyata pada diri dia. Makanan yang bersih dan elok tadi. Wal khabithu yakunu ala didu dhalika. Dan orang makan benda kotor tadi, di atas lawan itu. Macam kurang malu. Kan benda tadi kan? Tidak ada malu. Kerana babi tak malu. Dan babi ni pelik sikit. Makhluk yang pelik. Dia macam unta. Dia ada malu tau. Kalau dia kata dia nak mengawan orang nak intai, dia boleh kejar dan bunuh. Kes pernah jadi. Berkali-kali jadi orang pergi intai. Orang intai apa? Unta mengawan. Dia kejar orang tu. Dia tak ada macam apa. Tengoklah. Tak kisah. Ha, babi tak kisah. Babi ni adalah makhluk yang dia pelik sikit. Dia kalau dia kata nak mengawan tu kan, dia boleh beramai-ramai bantu-membantu untuk mengawan. Kan, aku dulu. Macam tu lah, tu sebab kenapa dalam konteks ni memang kita lihat orang yang makan benda tu ada kesan pada perangai, tinggal laku dia. Tu bahayanya makanan ni, jaga makanan kita makan. Lidha, kerana ini abahallahu, kerana itu abahallahu subhanahu wa ta'ala at-tayyibu minal mata'imi. Maka dengan kerana itu Allah SWT menghalalkan apa, membolehkan atau mengharuskan apa yang elok daripada makanan-makanan. Wa harramal khabith, dan diharamkan yang kotor, yang keji, minha daripadanya. So apa yang bentuk sifat yang kotor tak elok, maka diharamkan. Fal aslu fil at'imati al hillu, maka yang asal pada makan-makanan ni adalah halal. Illa ma harramahu syari'ul hakim, melainkan apa yang diharamkan oleh yang meletakkan syariat yang maha bijaksana. Okay, walidha qala ta'ala, kerana ini Allah Ta'ala firman dalam surah Al-An'am 119, wa qad fassalakum ma harrama alaikum illa ma tarurtum ilaihi. Dan sungguhnya dia telah memperincikan kepada kamu apa yang diharamkan ke atas kamu, melainkan apa yang kamu terdesak kepadanya. Kamu terpaksa dan itulah tajuk lain. Apa yang tak terdesak, tak payah. Cerita dikan macam apa, macam gelatin babi tadi. Oh, masalah pula masalah kerana ia murah. Bukan alasan untuk anda makan benda murah. Yang halal bersepah lagi. Tak makan gelatin mati ke? Tak mati kan? Beli apple makan dah lah. Oh, tapi apple pun ada masalah bakteria pun ni. Apple pun ada bakteria. Itu masalah juga. Tak boleh. Benda tak ada ruang untuk kata apa, bagi istihalah kan. Dia tak ada. Istihalah ni mesti sendiri. Bukan dengan campur tangan kita. Dengan campur tangan kita, dia batal. Tak boleh langsung. Balik pada hadis arak tadi. Saya tak tahu kenapa dia tak baca benda tu. Ke sahaja lupa ke? Tak pasti. Ketika saya buat tu, jawapan tu, orang jadi macam kelang kabut tau. Ketika tu macam semua orang ni kata okey kan. Tak, saya tak tengok Ustaz Kanim cakap apa. Tapi yang benda berkenaan memang salah lah. Allah Alam, tak tahu kenapa. Saya don't terlepas pandang bab tu. Sebab benda tadi macam fatwa, Rujan Da'imah. Apa, Wilbun Iftak daripada Saudi Arabia, Majmu' Fiqh daripada Saudi Arabia, Syekh Uthaymin. Semua kata tak boleh. Yang usah kita, tiba-tiba kata tak apa. Tak tahulah kenapa. Pelik juga lah. Bagi saya pelik. Macam mana terlepas tajuk tu. Pasal benda tadi kita kena menyeluruh.
Dalil berkenaan perkara sebut macam benda intifak dengan benda haram tadi kan, Nabi larang untuk arak. Ya, macam mana kita boleh untuk babi tadi? Kan? Apa ruang mana kan? Ruang mana boleh? Even kalau kata kapsul sekalipun kan, kita tak tahu. Elakkan. Maka zaman sekarang dah ada kapsul-kapsul daripada apa? Daripada apa tumbuhan kan? Boleh pakailah. Kan kalau tak boleh ambil manfaat kan? Daripada duit pun dah memang tak boleh ambil. Iyalah. Nama-nama duit tak boleh makan. Macam mana ruang boleh? Kan? Manfaat duit pun tak boleh. Manfaat tu tak ni. Kalau manfaat tu boleh, maksudnya kita boleh babi. Ini benda ini untuk istihalah aje. Saya tak makan. Ya kan? Kan masalah itu. Jadi dia marah sebab dia kata dia orang Yahudi. Dia itu kata orang tu Yahudi kan. Saya tak kata. Orang menterjemah tu saya kata saya masalah dia. Sebab benda tu kan bahasa Arab. Benda tu kan bahasa Melayu. Bahasa Arab saya suka paste bahasa Melayu. Kan? Lain kali jangan letak nama ulama dalam tu. Letak nama sendiri. Kalau terjemah tu Abu bin Ali, Abu bin Ali terjemah. Dia kena sendiri, jangan kena kat orang lain. Ni suka main apa, petik-petik nama. Petik nama orang ni, supaya orang, orang ni cakap lah, takkan salah kot. Ha. Macam apa baru ni kan, kes apa, kes yang mesin basuh tu. Basuh baju mesin basuh, tak suci dan sebagainya kerana tak baca, tak basuh macam cara Nabi. Dia tengok Nabi basuh macam mana, baju tak tahu. Bagi lah tu. Kan kes baru ni, dia kata kerana tu, kalau baju bernajis ni, dia basuh-masuk sekali, nanti dia akan apa, air tu kerana tak cukup dokolah. Maka dia akan mengotorkan air dalam tu, maka semua jadi najis. Masalah pertama adalah perkara ni, dua hadis. Ada dua hadis. Satu hadis dalam Sunan Tirmizi ni, hadis nombor 66. Satu lagi hadis nombor 67. Hadis 66, hadis datang berbunyi dengan tajuk, berkenaan dengan para sahabat jumpa Rasulullah. Dia kata, Rasulullah, bi'ru bidu'ah. Telaga bidu'ah tu. Dilemparkan kepada dalamnya dengan kain-kain perca haid, apa daging-daging makanan untuk anjing, anjing makan daging anjing, anjing makan sisa makanan ya, yang anjing makan tu, kemudian apa, dan juga benda-benda yang berbau busuk. So jadi dia tanya Rasulullah tentang telaga berkenaan. Rasulullah kata ia adalah suci, tidak menajiskannya apa-apa. Nabi kata okey, kenapa dua orang ni confused? Sebab okey, pertama sekali dua orang bukan yang orang campak dalam telaga tu. Dia pasal apa, macam dikatakan dalam Mubarak Kafuri kan, dalam terangkan Sunan Tirmizi, dia kata pasal air tu mengalir ke situ. Jadi dia terjatuh dalam tu. Kan bila kita biar tepi rumah, jatuh dalam telaga tu. So lepas tu air telaga tu tak dalam mana pun. Dia punya lebar dia punya tu 3 meter lebih kurang. Kemudian dia punya dalam dia dah setakat apa, tinggi 2 kaki je. Kan dalam sampai tinggi pusat ataupun kalau paling tinggi pada sampai pusat seorang. Kalau apa, kalau orang kata rendah sampai ke apa dia punya apa, ari-ari dia. Mana salah seorang tu masuk dalam tu dia ukur. Ukur berapa lebar, berapa sekian. Faham tak? Jadi dengan sebab tu jumlah air tak banyak mana, tapi masalah yang timbul para sahabat tanya sebab apa? Sebab air itu tak berubah. Kalau air itu berubah hitam warna, takkan para sahabat nak minum juga? Oh, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ada kelabu ke lalat cacing masuk tu? Takkan kot. Dia orang tanya sebab benda tak berubah. Maka Nabi kata tak ada masalah. Okey, hadis ni, okey. Dan hari kedua adalah hadis yang datang berikutnya, itu hadis berkenaan dengan para sahabat tanya air yang berada di kawasan tanah lapang yang terbuka. Yang binatang masuk, apa-apa binatang pergi ke sana kan, semua datang masuk situ. So apa hukum dia? Nabi kata bila mencecah air itu dua kolah, maka tak menanggung najis. Idza balagha al-ma' kullatayn lam yahmil khabath. Dia takkan menanggung najis. So lafaz hadis Nabi. Okay, the first hadis dia tak berikan limitation. As long as tak bertukar, ia adalah bersih. Para sahabat kau confuse. Kalau dia kata bertukar, confirm dia akan tinggalkan. Maksud dia tanya sebab apa? Sebab dia orang tengok tak ada benda. Tapi boleh ke jatuh-jatuh ni? Aci tak? So Nabi kata dia tak ada najis. Okay. Yang kedua, dia ada limit dia. Berapakah jumlah air yang patut minimum dia? Itu 2 kolah. Okay. Kalau ikut hadis yang pertama, mesin basuh tak ada masalah. Sebab air masuk dalam tu, kan memanglah kita tak ada siapa yang sewil, nampak tahi berketul-ketul, masukkan dalam tu juga. Kan nampak tahi ke berselepet dekat seluar dalam tu kan? Ish, lepas tu ambil kopiah, ambil jubah. Takkan kot. Orang kafir pun tak buat. Takkan Muslim punya bangang akan buat benda tu? Faham tak? Yang mungkin akan dibincangkan contoh macam apa? Spender ada garis-garis. Garis-garis kuning ke hijau ke. Silah spender tu. Apa tu? Itu mungkin akan timbul. Yang itu mungkin akan timbul. Dia kata, kalau sikit najis akan kotor. Dia akan bincang masa dokolah tadi. Soalan tajuk pertama, memang air. First air tu akan bilasan tu kan? Buang. Air sabun tu. Kemudian air kedua. Adakah sekali basuh je? Tak ada.
So maksudnya air masuk keluar, masuk keluar, so masalah apa? Ikut memang air tu akan memanglah dengan peluh kita akan air tu coklat juga. Bukan semestinya kerana tahi yang ada tu. Dan bila air tu bercampur dan tidak bertukar bau tahi, dia tak ada masalah lah. Kalau gulung-gulung-gulung, bau tahi apa ni? Buka-buka tengok tahi semua kali. Dan baru dah kita bincang. Boleh tiga kata semua saya kotor. Ini tak ada, tak nampak pun. Tak ada kesan pun najis berkenaan pada pakaian lain. Tak ada timbul tajuk lah kata ada. Pasal pembersihan daripada najis ni, walau sekali basuhan dah cukup. Asalkan hilang bau, warna, rasa. Soalan sekarang, hilang tak bau, warna, rasa? Dia hilang, hilang lah. Masa jumlah air, dia tak timbul sebab biru berdoa tadi. Para sahabat kata, tak berubah. Tapi benda ni masuk. So macam mana? Pasal Nabi kata tak ada masalah. Tapi bila masuk dua kolah tadi. Ha, itu timbul tajuk. Dua kolah ni, tahu kolah apa macam ni? Berkali-kali saya kata tunjuk kolah, kolah rupa macam mana, kolah rupa macam mana kan? Kolah air tu, rupa dia adalah, jahat. Haa, ni dia kolah. Haa, tengok kolah anda. Ya, kolah sama tak kolah masjid. Orang kita salah faham, dia kata kolah-kolah masjid. Ini kolah yang sebenar. Ini kolah, ni. Water jar, itu yang kolah yang sebenar. Itu kolah ni, ini kolah. Water jar. Ya, balang air. Lah balang air. Macam tu lah dong air sebagainya pergi ambil air daripada sungai. Besar ni lah. Takkan nak besar ambil besar ni. Gila apa nak pergi ke sungai ambil besar tu. Unta patah pinggang kalau air je tu. Kan? Gila apa keringat main ke? Dua kolah ni, okey. Kerana dua kolah ni pasal tak ada masalah timbul sekarang. Ni masalah kadar kolah banyak mana. How much is one kolah? So, diorang tak ada idea. Ada dalil datang, tapi tak kuat. Macam yang pemutih sini ketika menukilkan tajuk dua kolah ni, dia kata ada kata lima kirbah. Kirbah lain-lain rupa dia. Kirbah, tahu kirbah daripada kulit? Bekas air daripada kulit tu. Kan? Ia ikut saiz kambing tu. Kalau besar, besarlah. Kalau kecil-kecil lah. Kan ni ada ikut kat belakang. Ada duduk gantung kat belakang badan je. So, mana saiz dia? Tak ada saiz. Saiz limitation tak ada. Macam kolah tadi. Kalau ikut saiz biasa, inilah saiz dia. Tapi dia kata, kolah hajar. Okay, kolah hajar datang mana? Dia bersatu satu asar. Riwayat Ibn Juraij. Ibn Juraij ni dia kata, dalam hadis mursal. Maksudnya dia langkah sahabat. Ni Nabi. Tabi'in cakap Nabi kata. Atau dia masukkan dalam hadis tu pengertian. Kata-kata dia tadi, dia panggil mursal. Mursal maksud dia, kalau ikutkan hadis mursal, hadis do'if. Cuma macam Imam Malik, dia ada terima. Berapa orang, apa, perawi tu dia kata, ini takkan cakap kecuali dengan sahabat Nabi ajak. Ha, itu tajuk dia, yang timbul tajuk sekarang ni. Kalau anda kata berkenaan. Kalau anda kata kolah ni memang dah diketahui dalam para sahabat. Dari Ibn Juraij nukil pada para sahabat. Dan kita kata tak ada masalah kita nak balah. Tak ada masalah kita nak balah. Sebab apa? Sebab bila ada sahabat Nabi punya asar, kan, kita angkat tangan. Sebab mereka ni adalah penterjemah utama. Kalau datang daripada orang berikutnya, masalah sikit. Sebab kita kata dah zaman tadi macam jauh dan sebagainya. Mungkin diorang tak pernah kirakan pun tajuk ni. Orang berikutnya tanya, berapa banyak? Berapa banyak? Jadi anak murid tanya, guru-guru pun pening kepala. Guru kata, sekian banyak. Try, cari. Untuk berikan jawapan. Tapi secara asalnya, kolah. Water jar. The translation is water jar. The size vary. Ada kecil, ada besar. Masalah dia kata, dia kolah hajar. Ha, ini masalah. Dan daripada kolah hajar, telah timbul tajuk 500 kati Baghdad. 500 kati Baghdad. Atau 14 ti minyak tanah. Minyak tanah zaman Nabi pun ada. Tapi dia orang gunakan istilah 14 minit tanah. Lepas tu kemudian ada kata 100 liter. 100 liter. Ada kata 95.5 liter. Ada kata 98.8 tah liter. So dekat situ masalah. So bila kita tak boleh tentukan mana satu, dan kita tak azur dan lamal. Tadi kata banyak je saja. Pasal lebih kena dengan kita pakai yang satu. Selagi tak bertukar, selagi tu pakai. Itu asas. Yang ini limitation yang tak disepakati. Kenapa nak tekan kepada orang? Sampai kata awak telah pakai najis. Sebab apa? Pendek awak itu kena kesan kuning, awak tak basuh dulu kat luar. Soalan. Kau nampak kotor orang akan buang. Nampak najis tu ketul-ketul kan? Oh ni, ini najis ni masukkan dalam mesin basuh. Takkan siapa buat? Takkan siapa buat? So saya kata orang kafir pun takkan buat. Takkan Muslim punyalah hygiene. Nampak najis tu terkapung-kapung. Kan? Cedok. Takkan kot kan? Takkanlah. Logiklah sikit. Jadi secara asalnya benda tu tak ada kipun tajuk pun. Kononnya ini perlu dihadamkan, dipelajari. Lepas tu diorang petik nama Ustaz Azhar Idrus. Jadi orang pun lepas tu sebarkan, letak dia punya bawah tu sekali. Jadi orang pun macam macam lukis apa, kes bulan apa, bulan berada di atas
Kaabah pada tarikh sekian-sekian, berdoa lah. Dia petik nama Mufti Meng. Mufti Meng kata dekat Malaysia lagi, saya minta Imran mesej dia. Nanti dia berjawab dia dalam Facebook dia. I dah, apa, saya dah tak ada connection dengan tajuk ni. Dia sebab kita orang, saya ni pasal ada akak tu telefon. Saya marah kan, saya tegur tu. Lepas tu dia telefon. On the way saya balik daripada mana tu, dia telefon. Awak ni siapa? Saya kata, saya Adli. Lepas tu, awak akan tulis tentang tak boleh apa, berdoa untuk malam sekian-sekian ni. Saya kata, ha. Ya, kenapa awak sibuk nak halang orang untuk beramal? Saya kata, pula akak ni dia marah aku pula. Kan, tak kenal aku siapa dia marah. Kan? Biarlah orang beramal. Awak sekat orang beramal, kenapa? Dia kata, benda tu bohong. Akak kata macam ni, kenapa? Untuk awak ni siapa? Ustaz ke? Ya, saya ustaz. Ya, awak ingat dia sikit. Dia macam tu. Tak ingat Allah sedekat lah. Kata gila akak ni. Yang akak ni, akak memarah ni, saya kata kenapa? Tentang sebab dia buat ujah. Masalah je. Itulah dia ni. Tiba-tiba meroyan. Pagi lah tu. Habis lah. Lepas tu saya mesej Imran minta supaya Mufti Meng jawab. Lepas tu kita ni edarkan yang Mufti Meng jawab kat Facebook dia tu. Dia edarkan. Pasal kita nak ni. Kena marah. Dia marah ni. Ha, bagi akak tu kan. Ya, pasal faham tak? Konsep dia. Asas Islam kita faham. Tak perlu petik nama orang lah. Petik nama orang ni kata, orang ni kata. Perang yang tak senonoh. Dia macam tu, macam ni kan. Petik nama. Macam kes yang kes istihalah tu. Orang petik nama. Suruh Qardawi. Dia kata, Ustaz Abdul Tahsir sekian. Suruh Qardawi kata sekian. Saya kata, boleh apa kan. Bukan masalah tu. Kadang kata ada dalil. Saya kalau dalil tu ada, saya pegang dalil. Tak kira siapa cakap. Bukan problem masalah siapa kan. Kita hormati orang berkenaan. Tapi dia manusia. Boleh salah, boleh betul. Dia tersilap. Semua tak ampunkan dia. Kadang-kadang kita nak pakai benda berkenaan. Kadang-kadang fatwa dipakai oleh Syekh Yusuf Qardawi. Dikeluarkan oleh dia fatwa. Fatwa yang berbentuk untuk minoriti Muslim. Bukan untuk majoriti Muslim. Minoriti Muslim yang tinggal negara Eropah, Barat dan sebagainya. Yang masuk Islam. Tapi sempit hidup dia. Mana ruang untuk benda halal sikit dan sebagainya. Itu tajuk untuk orang macam tu, ya. Yang untuk kita ni benda halal bersepah kan. Tak nak makan coklat Cadbury, makanlah benda lain. Sepah. Macam-macam coklat ada kan. Tak nak tu masak sendiri coklat tu. Beli pergi pasar raya. Tak ada benda pun. Sebab dia tak timbul tajuk untuk tiba istihalah tadi. Out of question sebenarnya. Tak ada question sebenarnya. Tak ada tak patut dibincangkan pun. Tapi pasal orang kerana masyarakat kita ni kan dia macam tapi kan. Syekh Yusuf Qardawi bila dia keluarkan fatwa berkenaan tajuk kan kita bincang pasal yang perkahwinan. Dia kata seorang wanita yang masuk Islam boleh tinggal dengan suami yang bukan Islam. Kerana alasan dia lah kita bincang tu kan. Ikut kita kata jumhur ulama tolak. Kerana dia Muslim, dia Muslimah. Tak halal untuk dia ni duduk dengan orang kafir. Tetapi, ada tetapi kat situ. Bagi Yusuf Qardawi, dia nampak apa? Daripada dia kekal kafirah, baik dia jadi Muslimah yang asli. Muslimah, tapi dosa. Dengan kafir yang tak ada ni, baik dia jadi Muslimah dulu. Paling ringan, dan terdua tadi kan. Dia tak melafalkan syahadah dan kekal sebagai seorang kafirah. Dengan dia jadi, macam tu dia kekal sebagai, dia masuk Islam, tapi dia try untuk avoid dia satu sikit. Tapi dia masuk Islam dahulu. Mana lebih penting? Bagi Syekh Qardawi itu lebih penting. Memang bagi saya kata tak salah dia cakap itu. Bagi untuk orang sana. Tapi dia apply kat Malaysia, salah lah. Sebab kadang orang pergi buku, apa, beli buku Al-Halal Haram. Al-Halal Haram tu buku, tu buka mukadimah dia. Dikarang buku tersebut untuk minoriti Muslim yang berada di Eropah. Bukan untuk negeri Arab, bukan untuk negara Malaysia. Faham tak? Itu maknanya fatwa tu agak ringan. Ringan, dia macam light sikit. Tak tajuk macam ni. Tajuk benda-benda yang di Eropah benda biasa. So dia ringankan sikit supaya memudahkan hidup orang yang di sana. Tu je. Bukan, walaupun sebenarnya kita kata berpegang dengan yang asas itu adalah penting. Kan biarlah kita kata akidah kita tadi terjaga daripada kita meringankan agama. Tapi still, faham? Dia kata apa? Waqad ja'at hadha tafsil mustamilan, dan telah datang perincian yang Allah sebut dalam surah Al-An'am 119 tu. Merangkumi ala umuri salasati, kepada tiga perkara. Pertama, an-nasu alal mubah, nas yang datang untuk apa? Mengatakan benda itu halal. Nasu alal haram, nas yang kata benda itu haram. Yang ketiga, masa kata anhu syari', apa yang diam terhadapnya syari', itu Allah Ta'ala diamkan, tak bersebut halal atau haram. Waqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam zalika, perkara itu, biqaulihi, dengan sabda baginda, innallaha farada faraidha, Allah Ta'ala telah menetapkan perkara-perkara kefarduan. Fala tudayyi'uha, maka janganlah kamu apa? Mengabaikannya. Wahadda hududa, dan diletakkan batasan-batasan. Fala ta'taduha, janganlah kamu melampaui batasan itu. Wa harrama asya'a, dan diharamkan perkara-perkara tertentu. Fala tantahikuha, jangan kamu lakukan ia. Wasakata'an asya' rahmatan lakum, dan dia diamkan terhadap perkara tertentu kerana rahmat terhadap kamu. Minum air nisya, dengan tanpa lupa.
fala tabhasu anha, jangan kamu mengkaji-kaji mengenainya. Yang sibuk nak cari apakah hukum benda berkenaan. Jangan, jangan gatal. Maksudnya itu akan menyebabkan masalah pada diri kita. Sampai last kali macam itulah. Mesti basuh. Nanti kan lah, kita buang mesti basuh. Semua kena sungai. Nak cari rumah pada lepas tepi sungai. Sebab apa? Nak basuh ikut jalan Nabi, cara Nabi? Apa hal? Kan mengarut kadang-kadang. Jadi sempit netizen. Tak tahu kenapa. Tapi saya lepas tulis kan ada semua dia macam, nak cakap apa. Tunggu jugalah. Ada orang tu sepis, sepis pulak. Saya lepis saya itu. Dan satu room family lah. Sepis tu. Ini mungkin tak rapat dengan saya. Dia pace balik apa yang yang kata apa sewasuh tak kena. Saya kata bagi mamat dia. Dia tak apa biar. Saya tak tahu je. Kita kata benda ni kadang benda Islam itu mudah. Jangan susahkan dengan apa fatwa-fatwa pelik-pelik ni. Benda tak ada Islam suruh pun kita cari atau kaji. Jangan kita sibukkan. Okay? Jelas? Baik. Wallahu a'lam. Balik ada hal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.